Komandan Armada Kelima Amerika Serikat, Charles Bradford Cooper menyoroti rudal yang digunakan oleh Yaman untuk menyerang kapal perang milik AS Cooper mengaku belum pernah ada kasus kapal Angkatan Laut AS diserang dengan rudal balistik. Bahkan ia mengungkap, hanya dalam durasi 75 detik, rudal tersebut mampu menghancurkan kapal AS di Laut Merah. Dikutip dari Al Mayadeen via Tribun News, Selasa, 30 Januari 2024, hal itu diungkapkan oleh Cooper saat diwawancara media di siaran televisi CBS AS. Ia menyoroti bahwa begitu rudal dan drone Houthi diluncurkan, mereka dapat mencapai target kurang dari 2 menit. Menanggapi serangan tersebut, pasukan AS bahkan hanya memiliki waktu singkat yakni 9 hingga 15 detik untuk memutuskan. Hanya dalam waktu sekejap mereka harus mengambil tindakan untuk mencegat dan menembak jatuh rudal atau drone yang diluncurkan Houthi. Cooper mengakui bahwa belum pernah ada kasus penyerangan kapal Angkatan Laut AS dengan rudal balistik sebelumnya. Hal itu mengacu pada satu di antara operasi Yaman yang menargetkan kapal AS dengan rudal balistik. Di sisi lain, Cooper pun menduga Iran memberikan informasi intelijen kepada Ansarallah di Yaman untuk menargetkan militer AS. Sebagai informasi, pasukan yang dipimpin oleh Cooper ini merupakan armada kelima AS yang ditempatkan di perairan seberang Bahrain. Sementara itu, Houthi baru saja melancarkan serangan di dekat armada AS tersebut, dengan menyerang kapal perang Louis B. Puller yang berlayar melalui Teluk Aden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.